Di mana berikutan kejayaan persidangan antara bangsa dalam perniagaan ekonomi dan juga kewangan ICBEF yang pertama iaitu pada tahun 2017, di mana Sekolah Perdagangan dan juga Ekonomi University Brunei Darussalam iaitu UBDSBE dengan ini akan menganjurkan persidangan ICBEF iaitu buat kali kedua. Jadi yang akan memperkatakan mengenai dengan perkara ini secara rincinya, kita menjemput dua orang narasumber kita yang akan membincangkan, yang akan memberi penjelasan ataupun pencerahan dalam perkara ini. Jadi kita jemput ke studio bersama kita pada pagi ini iaitu Yang Mulia Dr. Muhammad Sazwan Abdul Talib, merupakan pembantu profesor pengurusan logistik UBD. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar, Doktor? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Ya. Kena berkesempatanlah meluangkan masa bersama kami di Rampai Pagi. Ya. Baik. Dan tetamu kita yang kedua, Auda, iaitu bersama dengan Yang Mulia Dr. Suraya Farhana binti Haji Said, merupakan sekretariat ICBEF iaitu pensyarah UBD. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Ya. Terima juga kasih for having us here. Ya. Oh ya. Kita ucapkan ribuan terima kasih juga kepada Doktor dan untuk keduanya, ya. Baik, pada pagi ini seperti yang saya kongsikan sedikit informasi, ya, mengenai dengan perkara yang akan kita kongsikan bersama dengan penonton sekalian. Okey, kita mula-mula ingin bersama dengan Dr. Sazwan dulu, ya. Baik, kita ingin mengetahui mengenai dengan siapakah, mungkin sebagai mukadimah nanti doktor ingin menyatakan sesuatu, tetapi ingin kita ketahui siapa saja yang di yang dapat nanti kita harapkan untuk menghadiri persidangan ini. Mungkin ada hal-hal penting lagi yang akan kita ketahui. Silakan, Doktor. Baik, persidangan ini terbuka kepada semua ahli akademik, para penyelidik, para pembuat dasar, policy makers, ahli-ahli perniagaan dan juga para pelajar-pelajar siswaza yang berminat di dalam bidang business, economic and finance. Okay, dan juga persidangan ini terbuka kepada bukan sahaja hanya mereka yang berada di Brunei, malah untuk berada siapa-siapa saja yang di oversea daripada universiti dan institut swasta dan juga private yang ada di luar sana. Saya, okay. Baik. Dan mungkin dapat menjelaskan juga apa mungkin manfaat, ya, dalam persidangan ini untuk pihak-pihak yang berhubung kait dengannya. Doktor mungkin dapat menjelaskan. Baik, untuk persidangan kali ini, mungkin sedikit sebanyak para peserta akan dapat menimba sedikit ilmu berkenaan dengan Conference of Economic, Business and Finance, dan juga yang akan dibentangkan oleh ahli-ahli akademik, para pencerah, penyelidik dan juga wakil-wakil daripada badan swasta dan juga badan kerajaan, daripada lebih kurang 20 institusi di dalam dan luar Brunei, yang akan membentangkan juga lebih kurang 40 kertas kerja. 40 kertas kerja, ya. Okey. Dan juga ia juga sebagai satu landasan bagi para peserta untuk bertukar pandangan, dan mungkin sesuai juga untuk platform bagi networking juga. Baik, sebelum kita terus bersama dengan Dr. Sazwan, kita ingin bersama juga dengan Dr. Farhana, Suraya Farhana, ingin mengetahui mungkin bercakap mengenai dengan siapakah tetamu jemputan nanti pada persidangan kali ini, dan mungkin dapat doktor jelaskan, mungkin menceritakan sedikit apakah program ataupun jadual yang telah disusun bagi persidangan dua hari, ya, yang akan diadakan nanti. Silakan. Okey. Terima kasih soalannya. Persidangan ini akan dirasmikan oleh tetamu terhormat Dr. Chin Wei Ke, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan untuk pengajian tinggi, and then akan disampaikan, ada ceramah, keynote address akan disampaikan oleh penceramah utama yang kami jemput khas dari Malaysia, iaitu Prof. Datuk Dr. Azmi Omar, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pendidikan Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia, dan tajuk pembincangannya adalah Banking Disruptive, Are Banks Prepared for Banking 4.0? Because 4.0 is adalah
topik utama yang akan kami bincangkan, Industri 4.0. Yeah, yeah, yeah. Dalam topik perbincangan yang akan dibentangkan oleh Profesor Datuk Dr. Azmi Omar, ia akan membagikan landscape akan dibincangkan mengenai perbankan semasa dan menganalisis bagaimana bank menghadapi cabaran dan peluang yang dibawa oleh Industri 4.0, sama ada adakah how to overcome gangguan digital, and then menganalisis model perbankan banking semasa dan menilai sama ada banking banks are ready untuk banking 4.0. Okay, yeah. Mengenai dengan program, persidangan ini akan diadakan untuk 2 hari, iaitu pada 31 Julai okay. dan 1 Ogos, hari Rabu dan hari Khamis. Selama 2 hari itu, kami ada menyediakan sejumlah 16 sesi selari. Dan setiap sesi selari, kami akan membentangkan 3 kertas kerja. Jadi dalam parallel session yang akan kami adakan, jenis-jenis teams yang akan di cover adalah seperti digital transformation, digital technology and development, creativity and innovation, Islamic economics and finance, adapting to industry 4.0, human resource management and leadership, entrepreneurship, applied socio-economics issues, growth and equity. Ya, baik. Mudah-mudahan ada lagi yang ingin dijelaskan? Itu saja. Yes. Okey. Mudah-mudahan dengan penjelasan ataupun informasi yang telah dikongsikan oleh Dr. Suraya Farhana sebentar tadi, mungkin ada nanti sedikit tambahan lagi yang akan dikongsikan oleh beliau. Tapi kita kembali kepada Dr. Sazwan, ya. Apakah yang mungkin harapan daripada persidangan ini? Mungkin doktor jelaskan. Baik, selain daripada apa yang dinyatakan oleh Dr. Suraya sebentar tadi, pihak penganjur juga berharap dapat mempromosikan dan merangsangkan budaya penyelidikan dan mengukuhkan hubungan di antara institusi-institusi bukan sahaja di dalam Brunei tapi di luar Brunei dan serantau, dan juga pakar-pakar komuniti akademik dan juga dari komuniti perniagaan termasuk daripada agensi kerajaan dan agensi swasta. Yeah. Baik, seperti yang dinyatakan sebentar tadi, 2 hari seminar ini ya, sebetulnya program ini akan diadakan. Jadi ianya seperti yang dinyatakan pada kami, ianya bermula pada jam 7.30 pagi, betul ya? Atau 8.30 pagi? 7.30 pagi untuk registration pada hari pendaftaran pertama. Pada hari pertama. Pada hari pertama, yeah. And 8.30 pagi untuk hari kedua. Itu dia, sudah. Baik, berapa banyak kertas kerja yang nanti dipaparkan dan siapakah di antara pembentang kertas kerja? Mungkin dapat dijelaskan secara rincinya lagi. Okey. Setakat ini kami sudah menerima sebanyak 96 kertas kerja. Okey. Okey, and then datang kebanyakannya daripada Southeast Asian countries, negara serantau, dan lebih kurang 20 organisasi termasuk public and private institutions daripada lebih kurang 20 buah negara. Dan selain daripada Profesor Dr. Azmi Omar, kami juga menjemput Profesor Houston Kwa daripada Nanyang Technological University Singapore. Beliau akan memberi tajuk ceramah bertajuk China's Belt and Road Initiatives, the Cost Benefit Analysis and Meeting Environment Obligations. Okey. Dan selain daripada itu, kami juga ada menjemput seorang profesor ekonomi daripada University Istanbul, Profesor Mahmud Hussein Bilgin. Dan beliau akan membentangkan kerja tentang digitalization soft SME technological issues. Okey, selain itu kami juga seperti yang Dr. Suraya katakan tadi, kami ada beberapa parallel sessions yang akan dibentangkan tajuk yang berkaitan dengan industri 4.0 juga. Okey, itu dia. Baik. baik, kemudian kita kembali kepada Dr. Suraya. Baik, ingin mengetahui bagaimanakah setakat ini sambutan macam mana pemberangsangkan daripada penyertaan? Alhamdulillah. Dari yang seperti yang Dr. Shazwan cakapkan tadi, kita ni
kami sudah menerima 96 submit abstracts. Mm-hmm. Antara 96, alhamdulillah 52 sudah meregister. Mm-hmm. Setengah daripada 52 itu datang dari antarabangsa, terdiri daripada antarabangsa, mm-hmm. dan setengah dari tempatan. Tempatan sendiri. Mm-hmm. Sama ada dari akademik, dari industri juga, dari students, dari pelbagai background. Yeah. Registration from participants, alhamdulillah kami sudah menerima dalam 40 lebih, mm-hmm. Dari swasta di Brunei dan juga di international, mm-hmm. From Asian Development Bank, and also from researchers who yang interested to know about the topics, the hot topics that we will discuss in the conference. Yeah, yeah. And kami juga ada mengadakan poster competition, mm-hmm. Untuk students, research students, bukan saja di Brunei, bukan saja untuk UBD, but also higher education in Brunei and regional mostly. Yang itu kami sudah mendapat dalam 13 registration. Yeah. Hmm. Okay. Baik. Mungkin juga kita difahamkan bahawa persidangan ini tadi mempunyai penaja ya. Oh. Mungkin dapat menceritakan mengenai dengan alhamdulillah kami ada menerima sponsorship dari beberapa pihak seperti Royal Brunei Airlines, mm-hmm. Menerbangkan speakers from respective countries seperti Turkey, also dari Singapore. US. Kami akan mengadakan panel, and then one of the panelists will be coming from the US. Mm-hmm. And we have Dynamic Technology also sponsoring, Progressive, Miftah Anur International, and also Jerudong Park Country Club. Okay, mungkin siapa yang dapat menjelaskan sekali lagi untuk lebih jelas lagi kepada penonton sekalian, bagaimana dengan pendaftaran para peserta dan mereka yang berminat untuk mengikuti persidangan tersebut, yang mungkin dapat dijelaskan siapa agaknya ni, Dr. Sazman atau Dr. Okay. Soe sendiri. Registration is still kami masih menerima, masih membuka, mm-hmm. kepada yang interested untuk mendaftar boleh mendaftar melalui online, mm-hmm. melalui website kami at ICBF .sbe.brunei, dan sebarang pertanyaan bolehlah di email kepada kami melalui email icbef.sbe@ubd.edu.bn. Okay, itu dia. Okay. And not only silakan. Pendaftaran boleh dilakukan from now on until on the day, boleh melakukan secara walk-in, mm-hmm. Pada 31 Julai. Yeah. Sekali lagi order untuk hari pertama, pendaftaran bermula pada jam 7.30 pagi, ya. Jangan sampai terlewat. Tetapi jika tidak berkesempatan, jadi boleh datang lagi pada hari kedua? Boleh. Okay. Mm. Yeah, 8.15 pagi order untuk waktu ataupun jam pendaftarannya. Sekali lagi kepada bis kita, boleh menghubungi pihak penganjur ya, di talian. Dah dinyatakan tadi ya, pihak penganjur bagi pendaftaran. Ya, mereka yang berminat. Ada nombor tak untuk menghubungi talian? Okey, ada. Ada. Mereka boleh menghubungi pihak penganjur di nombor 246-3001, extension 1101 atau 1102 atau 1104. Tapi lebih lagi cepat kalau di email. Betul. Kepada penganjur. Takut talian penuh kan, doktor? Baik, bagaimana pula dengan tarikh pendaftaran bagi para peserta dan mereka yang masih ingin mengikuti persidangan tersebut? Seperti yang dikatakan tadi, Tuan, masih terbuka, and then kalau mau pun, mm-hmm. boleh mendaftar on the day pada hari 31 Julai, mm-hmm. Sebelum mulainya opening ceremony. Okay. Dan ada yang bertanya, mungkin ada yuran kemasukan ni, doktor? Oh, penjelasannya. Yes. Mungkin dapat dijelaskan. Boleh, berapa tu? kira-kira. Yuran conference untuk local participant adalah sebanyak 200 Brunei, mm-hmm. untuk
local students adalah sebanyak 100 Brunei ringgit. Untuk international participant adalah sebanyak 400 US dollar. Okey, mungkin doktor, apa yang Dr. Sazwan, apa yang mereka akan boleh perolehi daripada persidangan ini nanti? Okay. Kita jelaskan. Selain daripada membentangkan kertas kerja yang berkaitan dengan business economy and finance dan juga adapting to industry 4.0, mereka juga dapat membuat satu platform untuk networking. Dan untuk hari kedua, kami akan mengadakan sedikit lawatan ke daerah Temburong. So siapa-siapa yang berminat, mereka boleh mendaftar pada hari pertama atau kedua dan boleh melihat keindahan daerah Temburong. Okey. Okey, itu dia, Auda. Dan jangan lepaskan peluang ini sebetulnya, Auda, kepada yang berminat ataupun mungkin ada kesempatan untuk menyertai persidangan ini. Baik. Mungkin saran daripada Dr. Suraya sendiri. Harapan juga. Ingin kami sentuh juga pada hari kedua, kami akan mengadakan panel discussion. Kami akan membawa panel dari academic background, dari industri, dari UBD sendiri, bagaimana untuk how to move forward dengan industri 4.0. Itu akan diadakan pada petang 3:30 sampai pukul 5 insyaAllah. Pendaftaran juga untuk masih dibuka. Pendaftaran, yuran pendaftaran termasuk bag conference, notepad, makan, refreshment pagi, petang dan juga makan malam. Seperti yang Dr. Syazwan cakapkan, pada makan malam ialah peluang untuk networking. Because no more session is and then you get to meet international and local participants and bincangkan apa saja yang kita boleh bersembang secara lebih relax lagi, casual lagi, But daripada Dr. Sazwan sendiri, mungkin harapan atau saranan doktor bagi pelajar-pelajar master atau PhD yang ataupun yang berminat untuk sambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, ini mungkin platform yang lebih yang sesuai untuk mereka. Dan selain itu, bagi pihak swasta dan juga pihak kerajaan, public sector yang ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan apa yang sedang berlaku di dunia akademik dan juga di industri, ini juga merupakan platform yang sesuai dan bagus untuk maju ke hadapan. Okey, itu dia. Alhamdulillah. Terima kasih ya, kita ucapkan kepada kedua tetamu kita. Terima kasih. Itu kepada Dr. Muhammad Sazwan Abdul Talib, ya, di mana beliau merupakan pembantu Profesor Pengurusan Logistik UBD. Terima kasih sekali lagi, Doktor. Ya. Dan juga kepada Yang Mulia Dr. Suraya Farhana binti Haji Said, merupakan Sekretariat ICBEF Pensyarah UBD. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Jumpa lagi, ya. Semoga maju jaya dan semuanya terlaksana nanti, diberikan kemudahan, ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.